Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini ustazah nak sambung Iqra 4, tapi sebelum ustazah sambung, ustazah memang suka untuk buat ulang kaji. Ya, kita ingatkan balik semua yang telah kita belajar Iqra 1, 2, 3. Sebab dekat Iqra 1 sangat penting, sebab apa? Untuk kita kenal semua huruf ijaiyah. Sangat-sangat penting. Jadi bila kita nak mula belajar je, kita mesti ingatkan balik huruf-huruf ijaiyah tu. Lepas tu dekat Iqra 2 dah mula kita kena kenal bacaan panjang mat. Itu memang sangat penting. Apabila ada alif baca panjang, ada ya baca panjang, ada waw baca panjang. Walaupun dalam kelas selalunya sebelum kita masuk tajuk-tajuk baru, memang ustazah suka buat ulang supaya kamu sentiasa ingat benda tu. Dan kamu kat rumah pun memang kena selalu ingat mana bacaan yang pendek, mana bacaan yang panjang. Okay, memang nak masuk Iqra 4 nak sambung, tapi kita tengok dulu dalam beberapa minit untuk pelajaran yang lepas. Okay. A baris atas, I baris bawah, U baris depan. Ini baris fathah, baris kasrah, baris dommah. Kalau baris 2 kita namakan an bawah, in baris 2 di depan, un. Ini untuk huruf alif. Ini untuk huruf jim. Bunyi dia, kalau baris atas, ja, baris bawah, ji, baris depan, ju. Baris dua di atas, jan, baris dua di bawah, jin, baris dua di depan, jun. Ini huruf ro. Baris atas ro, baris bawah bunyinya ri, baris depan bunyinya ru. Baris dua di atas, ro ni akan bunyi ron. Kalau baris dua di bawah, huruf ro akan bunyi rin. Kalau baris dua di depan, huruf ro akan bunyi run. Ini huruf nun. Kalau baris atas bunyinya na. Kalau baris bawah bunyinya ni. Baris depan bunyinya nu. Okey, baris dua di atas nan. Baris dua di bawah bunyinya nin. Baris dua di depan bunyinya nun. Okey. Bukan nun, tak. Nun. Okey. Mim, ni huruf mim. Kalau baris atas bunyinya ma. Baris bawah bunyinya mi. Baris depan bunyinya mu. Baris dua di atas man. Walaupun ada alif jangan baca panjang. Sebab dia baris dua di atas. Baris dua di bawah bunyinya min. Baris dua di depan bunyinya mon. Okey. Okey. Okey, ustazah nak kamu respon juga dekat sana. Okey, kalau ustazah bagi kamu huruf lam. Lam baris atas bunyi la. Lam baris bawah bunyi li. Lam baris depan bunyi lu. Okey, betul. Ustazah bayangkan kamu sebut je. Lam kalau baris dua di atas akan bunyi lan. Dia akan jadi lam alif lah. Kalau lam baris dua di bawah bunyinya lin. Okey, betul. Lam baris dua di depan bunyinya okey, lun. Okey, itu kalau huruf lam. Kalau akhir huruf ya. Ya kalau baris atas bunyinya okey, ya. Ya baris bawah bunyinya okey, yi. Ya baris depan bunyinya yu. Ya baris dua di atas bunyinya yan. Ya baris dua di bawah bunyinya yin. Dan ya baris dua di depan bunyinya yun. Okey. Dan yang paling penting ni lah yang kamu kena jaga. Suka sangat ustazah ingatkan kamu. Sebelum mula belajar dalam kelas ke, memang ustazah selalu ingatkan kamu ada alif baca panjang, ada ya baca panjang, ada waw baca panjang. Yang tak ada alif, waw, ya, jangan baca panjang. Kalau tak ada tanda panjang, tak ada huruf mat, jangan baca panjang. Okey, ada alif? A. Kalau ada alif? A. Ini I kan baris bawah, ada ya? I. Yang ini U ada waw, kamu baca panjang. U. Jangan pula kamu baca sampai 4-5 harokat. U. Jangan. Ya, kamu baca 2 harokat, kira guna jari. U. 2. U. Okay. Z. Ada ya? Z. Ada waw? Zu. Fa. Fi, fu. Okey, ini dia tak ada alif tapi alif kecil. Samalah.
ha, tanda mat baris bawah hi, mat baris depan hu. Okey, semua ni kena baca panjang dua harokat. Okey, ustazah harap kamu jelaslah kat situ. Okey, jadi yang tadi tu hanya ulangan ya untuk ikhrok 1, 2, 3. Sekarang kita nak masuk ikhrok 4. Okey, dekat ikhrok 4 ni, kebanyakan dari ikhrok 4 selain daripada tanwin tu, ada diperkenalkan ya mati, baris atas, kemudian berjumpa dengan ya mati, baris atas, wow mati. Contoh ya, saya dah bagi kamu ba, ya mati. 6. Ba masuk ya mati. Ini na kan? Masukkan ni bunyinya bai. Bai na. Jangan baca bai apa secara kasar tak. Dia lembut. Bai na kalau hukum tajwidnya ni hukum madlin, dia baca lembut. Ya. Bai na. Ya, ini ba, kalau baris bawah, ya kita akan baca panjang sebab ada ya. Tapi ini baris atas, ba masuk ya jadi baina. Okey, kalau saya bagi kamu da, masuk ya, jadi apa? Dai, dainun. Okey, dainun. Kalau saya bagi kamu la, masuk ya, jadi apa? Lailun. Okey, lailun. Tak susah. Kamu tengok dia baris atas, bukan baris bawah ya. Baris atas ni ba, masuk ya, bai, baina. Ni macam biasalah. Ini da kan? Kita tengok baris depan dia. Da kita masuk ya, jadi daina. Ini la kan? Kita tengok baris urut depan dia. La masuk ya, lailun. Okey, ini untuk ya mati. Okey, contoh ya mati. Sekarang kita tengok contoh wow mati. Okey, ini a masuk wow pula. A masuk wow dia jadi au. Ha. Sebut. A masuk wow jadi apa? Au. Ha. Okey, saya bagi contoh lain. Ni apa bunyinya? Li. Ini za kan? Kita masukkan wow. Wow mati. Jadi bunyinya li zau. Ni ji. Ini ka. Sama juga. Lizaujika. Ustazah nak kamu nampak benda tu sebab tu saya buat satu-satu. Li, za masuk wow, zau, ji, ka. Lizaujika. Kalau kita pecahkan macam tu, kamu akan nampak. Okay, saya bagi contoh lain lagi. Ko. Ko masuk wow. Ni ko masuk wow. Bunyinya kau. Lan. Kau lan. Okay. Jangan tertukar dengan bunyi ya mati tu tadi. Kalau kamu nampak wow mati, kamu bunyikan koi. Salah lah. Sebab dia wow. Kau lan. Eh? Lizau. Ni sebab wow ni macam huruf U. Eh? Kalau ya ni macam huruf I. Saya cuba bagi dua contoh antara wow dengan ya tu supaya kamu dapat bezakan dia. Kamu kena tengok huruf apa yang mati. Ini ya yang mati. Mula-mula kamu tengok apa yang mati. Ya mati. Lepas tu kamu tengok huruf depan dia. Ini ka masukkan ya. Dia jadi kaidahu. Ni tanda mat. Baca panjang. Kaidahu. Sebab baca, kenapa baca kai? Sebab ini ka, bunyi ni ka. Masukkan ya, dia akan jadi kai. Jadi, kai dahu. Okey, contoh lagi kalau yang huruf wow tu. Okey, salah lagi. Ini ma kan? Masuk wow. Kamu nampak ma masuk wow, bunyikan terus. Mau. U. Kenapa baca panjang? Sebab ada wow. Ini bunyi, ini baris depan. Sebab tu baca panjang. Mau u da tun ya, ma masuk wow jadi mau. Mau
U. Kenapa baca panjang? Baris depan ada wau. Mau. U. Datun. Okay. Ni ya mati. Ni wau mati. Kamu tengok baris depan dia. Jadi kamu takkan salah baca. Okay. Saya bagi lagi. Ya. Wa. Masuk ya mati. Tengok ya. Ini bunyikan ya. Ini bunyinya wa. Ada ya mati kan? Masukkan je. Y. Ya. Eh, maaf. Ada tanda panjang ni. Ada tanda panjang. Ya. Y. Lana. Okay. Baca panjang. Ada alif kecil. Ini wa. Masukkan ya. Dia akan jadi y. Saya bagi lagi contoh. Kalau wow. So. So. Ada wow mati. Sau. Ma. Eh? Sau. Ma. Sebab dia wow mati. Kamu tengok dulu baris kat depan ni. Ya. Baris kat depan ni. Baris atas. So. Bunyinya so. Masuk wow. Masukkan je bunyi dia. Jadi. Sau. Ma. Okay. Ini untuk ia mati dengan wow mati. Kita pergi dekat mim mati dengan nun mati. Kalau mim dalam bahasa Melayu lah, dia macam huruf M. M. Kalau nun macam huruf N. Okay. Kamu jangan takut. Satu lagi ikhra. Kalau nak belajar, nak cepat pandai, kamu kena beranilah sebut. Kamu tengok kat depan, A kan? Nampak mim mati, masukkan je. Dia macam huruf M. Am. Ni I, masuk je mim. Im. Ini U. Masukkan mim, om. Yang penting kamu tahu baris depan dia. Lepas tu kamu masukkan je. Ikut. Am, im, om. Yang ini la, masuk mim, lam. Yang ini li, masuk mim, lim. Lu, masuk mim, lum. Ha, dia jadi ham. Him, hum. Jangan takut. Ya, kena berani sebut. Kamu tak boleh duduk diam, takut nak sebut. Kalau nun mati dia macam huruf N. Man. Kamu tengok je huruf depan tu baris apa. Ma. Kamu tahu dia ma masuk nun man. Min. Mun. Han. Hin. Hun. Dan. Din. Dun. Ha, ini dekat ikhrok 4. Okay. Ustazah cuba bagi kamu satu ayat yang panjang. Kita cuba baca. Okey, kamu tengok eh. Ustazah nak kamu berani sebut. Kamu kena berani sebut. Tengok huruf. Tengok baris. Tengok panjang pendek. Ingat, Ustazah selalu ingatkan kamu. Mula-mula kena tengok huruf. Lepas tu, kamu kena tengok baris. Lepas tu, kamu kena tengok panjang dan panjang dan pendek. Okey, kita tengoklah. Ada alif. La. Baris. Kita tahu huruf, tahu baris. Tengok panjang pendek. Ya. Za. Ada alif. Lubun. Ya. Nuhum. Saya harap sangat kamu kat rumah tu dah boleh sebut dah. Dah boleh nampak dah sikit-sikit. La. Ya. Za. Lubun. Ya. Nuhum. Yang kita bulat-bulat tu kenapa baca panjang? Sebab ada alif, ada alif, ada alif kecil. Maka kena panjang dua harokat. Okey, kita tengok yang nombor dua. Sama dengan Ustazah, ada alif. Ka. Na. A. Li. Man. Jangan baca panjang kat sini alif, cepat ditanwin. Ho. Bi. Ron. Ka. Na. A. Li. Man. Khabiran. Okey, ini yang nun mati. Ini kamu tengok baris dia dulu. Huruf dengan baris. Mi, masukkan je nun. Jangan takut. Kamu tengok ada baris mati, kamu tengok huruf depan dia. Baris dia, min. A. Ya. Tina. Ajaban. Ustazah ulang. Min. Masukkan nun mati. A. Ya. Tina.
Ajaban. Okey. Untuk ikra' empat ni, dia banyak kepada huruf-huruf mati. Nanti ada kol-kolah, ab, aj, ad, at, ak. Lepas tu ada hamzah mati, ain mati. Jadi ustazah rasa yang kali ni ustazah cukup dulu yang sampai sini. Untuk waw mati, ya mati, mim mati dengan nun mati. Lepas tu nanti besok kita sambung lagi untuk huruf-huruf kol-kolah tu. Jadi ustazah harap kamu boleh ikut pelajaran hari ni. Ya, ulangan yang mula-mula tadi, lepas tu pelajaran yang baru masuk tadi, waw mati ingat baris depan dia kalau ba dia akan jadi bau, kalau ya mati depan dia ba dia akan jadi bai, kalau nun mati dia jadi an, kalau mim mati dia jadi am. Jangan takut untuk sebut, kamu kena berani untuk sebut ya. Jadi ustazah harap kamu boleh buat ulang kaji kalau dekat Iqra' 4 ni yang kita dah belajar ni sampai muka surat 15. InsyaAllah nanti ustazah sambung pula minggu depan untuk muka surat 16 sampai habis insyaAllah Iqra' 4. Jadi ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dekat rumah, buat ulang kaji kat rumah.